Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Cimahi merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di salah satu tempat pemungutan suara, yakni TPS 114, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. PSU harus digelar karena adanya 4 orang warga luar kota Cimahi yang mencoblos hanya menggunakan KTP elektronik tanpa membawa formulir A5. Penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian dan TNI saat mengawal proses penghitungan suara di tingkat panitia pemungutan suara atau PPK, Kecamatan Cimahi Utara di gedung GSG Harjuno. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan pasca pencoblosan pada pemilu 2019. Penghitungan suara di wilayah Kecamatan Cimahi Utara dilakukan hingga pukul 12 siang dan baru mencapai 20 TPS dari total 639. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Cimahi menemukan adanya pelanggaran saat proses pencoblosan 17 April lalu di TPS 114 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Sehingga Bawaslu merekomendasikan KPU menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Dalam temuannya, Bawaslu menemukan ada 4 orang warga luar Cimahi yang mencoblos menggunakan KTP elektronik tanpa membawa formulir A5. Dari hasil penyelidikan Bawaslu, keempat orang yang mencoblos tersebut diketahui bukan sebagai warga pemilih dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Keempat pemilih tersebut diketahui berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, kemudian Bangka Belitung, Jambi, dan Jawa Tengah. Saat pencoblosan dilakukan, Ketua KPPS TPS 114 tidak berada di TPS. Soal PSU, PSU secara ini aturan kita siap, karena pada secara logistik kita siap, tidak ada masalah, kalau memang PSU kita harus ada di PSU. Sampai saat ini kita belum menerima tembusan dari laporan dari bawah, sehingga kita belum bisa menetapkan PSU. Pemilik KTP yang berdomisili di luar wilayah itu, nah, dari dasar tersebut dan kita sudah mengkaji, maka dikeluarkanlah rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah kepada PPK Cimahi Tengah untuk di TPS 114 Kelurahan Padasuka tersebut untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Seperti diketahui, formulir A5 adalah fasilitas KPU untuk masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPT yang tidak dapat memilih di tempat asalnya. Meski telah direkomendasi Bawaslu, KPU belum memutuskan jadwal atau waktu mengenai PSU di TPS 114 Kelurahan Padasuka. Namun sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Pemilu tahun 2017, PSU untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden digelar paling lambat 10 hari ke depan setelah pencoblosan atau sejak 17 April 2019. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.